negara ini sesuka hati. Menerusi dakwaan di platform X, seorang pengguna mendakwa tiada sebarang syarat dikenakan kepada warga negara berkenaan. Turut dilampir dalam wanai itu surat edaran Ketua Pengarah Imigresen. Semakan pasukan biar betul mendapati tuduhan terbabit adalah palsu. Menurut Jabatan Imigresen, proses semakan keselamatan seperti merekod dan menyemak biometrik pelancong termasuk dari China dan India masih dilaksana. Arahan dalaman dikeluarkan bertujuan memperkemas cara kerja jabatan selaras pelan liberalisasi visa yang memberi pengecualian visa kepada pelancong dua negara tersebut. Bagaimanapun, aspek keselamatan tetap jadi keutamaan. Pelawat yang di senarai hitam dan dalam senarai syak kekal disekat masuk. Turut diwajibkan pengisian kad ketibaan digital yang membolehkan keberadaan pelancong dikesan. Usah semai keraguan, elak sebar cerita tidak benar. Penyebaran berita palsu adalah kesalahan. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi.